Dan saya juga ada Mbak Amas di sini dari peneliti ICW. Apa Mbak Amas yang kira-kira harus diperhatikan oleh pemilih kaitannya dengan track record calon-calon uh, yang akan mereka pilih pada saat 17 April mendatang? Uh, apa yang harus dipertimbangkan pemilih? Ini uh, pertanyaannya berat mungkin ya bagi pemilih, tapi kriterianya sebenarnya jelas. Karena kita bisa melihat dengan jelas sebenarnya problem apa di pemerintahan dan legislatif kita setidaknya 5 tahun ke belakang. Gak cuma anggota DPRD sebenarnya yang banyak tersangkut kasus korupsi, tapi juga anggota DPR RI. Bahkan di periode 2014-2019 ini, ketua DPR RI kita, wakil ketua DPR yang sekarang e, namanya sud, ma, sudah ada di e, DCT ya pak ya, kemudian juga ketua DPD dan sebagainya itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Jadi menurut ICW kriteria utama yang e, diperlukan untuk menjadi Penyelenggara negara lima tahun ke depan, yang pertama adalah bisa merubah wajah legislatif dan pemerintahan kita yang kemarin. Tidak korup lagi dari sisi disiplin juga mereka disiplin. Teman-teman sekarang uh, mungkin kalau kemarin ikut diskusi yang di ICW, teman-teman dari Wiki DPR itu bahkan ada yang bercerita bahwa ada anggota DPR yang wajahnya tidak pernah terlihat ikut sidang. Tapi uh, namanya sidang ada. komisi di hmm. DPR RI. Dari tahun 2014 sampai sekarang tahun 2019, kalau di sidang paripurna mungkin agak susah ya untuk melihat karena wajahnya atau yang datang kan banyak. Tapi di sidang komisi kan lebih jelas untuk kita memantau dan di situ ternyata masih ada anggota DPR yang sama sekali belum hadir. Nah dari sisi kedisiplinan kemudian dari sisi etik itu yang harus menjadi kriteria utama, pertimbangan utama bagi pemilih untuk memilih calegnya. Dan tidak hanya melihat visi, misi, ataupun slogan-slogan yang sekarang banyak kita temui di spanduk-spanduk ataupun baliho-baliho di jalanan, karena itu sangat tidak cukup. Jadi, um, kriteria utamanya ya harus melihat rekam jejak calon anggota DPR, DPRD, DPD, kemudian juga calon presiden dan wakil presiden. Dan di era keterbukaan informasi, dan juga di era teknologi yang sudah maju, sudah sangat canggih, saya rasa sangat mudah bagi pemilih. Kemudian, untuk e, mencari tahu rekam jejak anggota DPR-nya seperti apa, e, caleg DPD seperti apa, dan sebagainya, apalagi untuk calon-calon petahana ini, sebenarnya mata kita harus e, dua kali lipat ya. lebih, apa ya, lebih fokus untuk lebih melihat rekam juga, jejak betul. mereka karena mereka sudah pernah diberikan mandat di tahun 2014 lalu dan kita bisa melihat selama menjabat apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh uh, anggota DPR DPRD ini dan polemik atau kontroversi apa yang uh, banyak dilakukan apakah lebih banyak prestasinya atau lebih banyak menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu hmm. nah uh, untuk membantu pemilih ICW membayangkan pemilih akan sangat apa ya? Akan sangat pusing gitu ya. Tidak hanya KPU dan uh, KPK saya rasa yang pusing soal pemilu 2019, tapi juga pemilih karena pemilih dihadapkan pada belasan partai politik di level nasional misalnya ada 16 partai politik di Aceh ada 20 partai politik, kemudian kita ada ratusan ribu caleg lebih dari 240 ribu dan nanti di TPS pemilih akan menerima lima surat suara, lima kertas uh, surat suara dan tidak cukup informasi nama uh, di surat suara itu, jadi ICW membayangkan sebelum ke TPS, seharusnya pemilih sudah tahu dengan pasti siapa tidak. yang kemudian akan mereka pilih. Karena kan tidak bisa mencari di uh, surat suara, oke okay, saya pilih yang namanya mirip-mirip sama nama saya, hmm. atau yang artis atau yang mana, tapi harus tahu rekam jejaknya. Nah untuk membantu pemilih ini, ICW membuat satu um, situs gitu ya, platform digital, namanya rekam jejak. Um, bisa dilihat di layar rekamjejak.net um, tapi karena karena ini jangka panjangnya untuk mentrack atau menyajikan informasi kepada publik tentang profil anggota DPR 2019-2024 kami hanya memuat data anggota DPR RI Petahana. Karena memang rekam jejak ini dibuat um, khusus memantau anggota DPR RI. Nah, di situ kita bisa melihat, sebenarnya tidak hanya daftar riwayat hidup, um, tapi juga bagaimana rekam jejak anggota DPR yang lainnya, khususnya di isu-isu korupsi. Misalnya, kalau teman-teman pengen tahu, siapa sih anggota DPR yang kemarin pada saat... Um, ada wacana, wacana revisi undang-undang KPK. Mereka mendorong atau setuju terhadap uh, revisi undang-undang KPK. Siapa yang kemudian tidak setuju ketika KPU uh, membuat larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam pemilu legislatif? Nah di situ direkam jejak ada uh, ketahuan ya berarti ya. Iya kita <tuh> masukkan uh, profilnya di situ uh, informasinya juga. Kalau misalnya pernah diperiksa oleh KPK, kapan diperiksanya? Terkait dengan kasus apa, diduganya apa, dan kami juga melampirkan dokumen-dokumen yang juga penting untuk diketahui oleh pemilih. Ada dokumen LHKPN, misalnya, jadi tahu anggota DPR RI ini hartanya berapa banyak dari tahun ke tahun. Begitu, kemudian dokumen-dokumen eh, putusan, karena ada banyak juga anggota DPR yang ternyata sudah sering begitu ya uh, masuk putusan kasus korupsi yeah. entah disebut menerima uang dan sebagainya nah uh, ini ada di situs bisa diakses di www.rekamjejak.net atau kalau handphonenya android bisa di download uh, rekam jejak namanya jadi sama seperti KPU, KPU cuma kalau KPU kan semua ya caleg ang DPR RI sampai yang di level paling rendah DPRD kabupaten kota tapi kalau rekam jejak hanya di level uh, nasional yang petahana karena kami sangat sadar bahwa rekam jejak.net ini ada keterbatasan, karena publik juga akhirnya bertanya kepada kami. Lalu bagaimana rekam jejak anggota DPR yang non petahana? Hmm. Bagaimana rekam jejak anggota calon anggota DPRD? Karena banyak juga yang bermasalah. Misalnya so. di Malang uh, yang sekarang menjadi tersangka korupsi KPK kan sebagian namanya juga ada yang uh, menjadi caleg nah kami juga berkolaborasi dengan teman-teman yang juga concern dalam uh, menyajikan informasi kepada pemilih ada jariungu.net jariungu.com nah di jariungu ini nanti bisa connect, ada connecting linknya ke rekam jejak juga ada pintar memilih wiki DPR dan sebagainya prinsipnya sih pertama kami ingin uh, pemilih terbantu dengan adanya rekam jejak.net ini kemudian kami ingin wajah legislatif kita ke depan itu lebih bisa baik lebih lagi, bersih juga, lebih mbak bersih mas. lagi, ya. dan ya masyarakat lebih dapat mempunyai informasi. Nah di situ bisa dilihat misalnya cek profil hmm. kita ini promosi sedikit boleh ya mbak ya? Simulasi sedikit juga boleh. Ya di situ teman-teman bisa bisa cari uh, langsung nama anggotanya siapa, kalau nggak Tahu nama anggota bisa cari berdasarkan uh, tempat tinggalnya di mana, coba? Dimana, mau coba enggak, kira-kira siapa yang mau dicari tahu nih? Nama anggota, misal uh, ini ya, siapa, nama. siapa ketua DPR Bambang Susatyo, coba? Mm -hmm. Bambang Susatyo, bahkan ketika anggota DPR itu punya banyak bisnis, kami coba telusuri bisnisnya. Oh, luar biasa. Seperti misalnya di Banten, itu uh, anggota DPR rata-rata oh, mereka punya okay bisnis yang banyak ya, Mbak memenangkan proyek-proyek ya. di daerah. Ya, Bambang Susatyo bisa diklik. Dan untuk bisa ngecek profil ini tidak perlu login atau tidak perlu login. Login hanya bagi yang ingin menambahkan informasi. Oke. Okay. Nah di sini ada profilnya, Bambang Susatyo. Dia dari dapil mana? Kemudian di 2019 dicalonkan di dapil mana? Nomor urut berapa? Mm -hmm. Kalau misalnya diperiksa sebagai saksi kasus korupsi misalnya itu kami catat di situ uh, informasikan kepada pemilih lengkap dengan sumber informasinya. Sumber informasi ini bisa uh, Pemberitaan dan yang lain. Nah kami sangat terbantu dengan daftar riwayat hidup yang dipublikasikan oleh uh, Komisi Pemilihan Umum. Ini sangat kami apresiasi karena setidaknya kami mempunyai data dasar untuk menelusuri informasi-informasi lain terkait dengan anggota DPR. Hmm. Misalnya anggota DPR uh, mencatatkan di daftar pe pekerjaan, riwayat pekerjaan, Direktur PTX. Nah nanti kami bisa telusuri di LPSE eh, ataupun di OpenTender.net yang digagas oleh ICW... Perusahaan itu menang tender di uh, daerah mana saja, oh, bisa nilai kontaknya ya, berapa telusuri. dan sebagainya. Ya mungkin bisa kalau yang soal uh, perusahaan di Banten nih paling banyak. Bisa cari um, Vivi Sumantri Jayabaya coba. Nah, masyarakat artinya, bisa. Ada yang dari Banten gak? <laughs> <laughs> ada yang dari Banten. Masyarakat bisa ikut terlibat untuk menyampaikan ya. masukan juga, Mbak. Iya, karena tidak semua anggota DPR itu populer, ya, ya betul. dan tidak semua anggota DPR misalnya pernah berkomentar terkait uh, isu korupsi. Jadi, kami juga mengajak masyarakat di daerah, khususnya yang mungkin tetangganya anggota DPR atau uh, kenal dengan anggota DPR, kemudian ingin uh, memberikan informasi di situ, bisa menambahkan informasi dengan terlebih dahulu, mendaftarkan diri sebagai member. Nah, di situ bisa dilihat isu terkaitnya. Bisa dilihat ternyata Vivi Sumantri ini keluarganya banyak sekali yang um, duduk di jabatan publik, 11 12 Raja kecil dengan Banten memang Jaya banyak 11 12 itu. dengan dinastinya Atut ya. Kemudian 11 -12. juga ada uh, bisnisnya um, berapa nilai kontrak sejauh ini yang sudah dimenangkan dan sebagainya itu bisa bisa um, apa dilihat di sini. Mm -hmm. Jangka panjangnya kami berharap ini data yang terus tumbuh gitu ya. Jadi nanti di periode 2019-2024 kita punya satu platform di mana masyarakat itu bisa melihat profil atau rekam jejak um, penyelenggara negara. Harapan cewek juga, juga tidak hanya anggota DPR sebenarnya mm. tapi misalnya nanti ada anggota DPD atau misalnya um, apa namanya? komisioner KPK dan yang lain mungkin itu. Oke, jadi memang benar kata Pak Arif tadi, jangan lagi ada istilah kucing dalam karung karena sudah begitu mudahnya siapapun bisa dicek gitu kan untuk mereka-mereka yang akan bertarung ataupun akan menjadi wakil rakyat kita. Iya. Nah, e, Mbak Alma kadang-kadang juga kan kita berhadapan dengan mereka yang mereka mesti mengklaim terpaksa korupsi, entah karena biaya politik yang tinggi atau misalnya karena ya Mungkin godaan setelah menjabat posisi tertentu ada kajian dari ICW terkait ya. hal itu? Politik berbiaya tinggi itu bukan persoalan baru sebenarnya ya, hmm. tapi itu adalah persoalan yang sudah lama. Jadi ketika seorang anggota DPR kemudian mereka e, tersandung kasus korupsi dan beralasan bahwa ya ini karena tuntutan e, politik yang berbiaya tinggi dan dan sebagainya, berarti mereka kurang riset gitu ya ketika mencalonkan diri menjadi calon penyelenggara negara karena ini sudah sudah persoalan lama seharusnya ketika mereka mencalonkan diri atau dicalonkan mereka sudah siap dengan resiko bahwa memang seorang penyelenggara negara itu dituntut bersih apapun masalahnya entah itu Persoalan sistem politik yang berbiaya tinggi dan kemudian lingkungannya yang juga korup, jadi seharusnya sudah mempunyai kemampuan, lah paling tidak ya, untuk uh, tidak ikut-ikutan atau tidak ikut arus begitu ya, dalam uh, persoalan korupsi. Dan justru mereka men seharusnya menjadi champion di DPR. Bagaimana kemudian menciptakan lingkungan uh, atau sistem yang tidak korup? Karena mereka adalah um, pembuat undang-undang, hmm. membahas bersama yeah. dengan pemerintah membuat undang-undang. Mereka bisa, misalnya, merevisi undang-undang partai politik ya, dan membuat undang-undang partai politik itu lebih pro terhadap pemberantasan korupsi. Kemudian juga undang-undang pemilu juga mereka yang buat. Jadi sebenarnya, kalau anggota DPR mengeluhkan... Soal itu tadi ya seharusnya justru mereka yang membuat uh, regulasi dan sistem kita lebih uh, tidak kan pada ya Mbak korupsi. Tapi saya mau tanya ke Pak Arief nih, kalau memang ada fakta ketika uh, mereka yang ingin menjadi penyelenggara negara melalui pemilihan umum, nggak bisa dinafikan juga memang biaya politik itu tinggi, terutama mungkin mereka yang uh, daerah pemilihannya di mana, mereka orang mana, akhirnya nyebrang gitu ya, nyebrang. Nah itu kan pasti perlu biaya politik tinggi. Nah itu yang kadang-kadang membuat atau tuntutan dari partai politik mereka. Itu yang kadang-kadang membuat akhirnya ada keterpaksaan kalau mereka mengklaimnya seperti itu. Pak Arief gimana? Sepanjang yang saya tahu enggak ada. Korupsi itu terpaksa itu enggak ada. Itu karena kemauan. Pasti itu. niat ya. Nah sebetulnya desain pemilu kita sekarang itu murah bagi peserta pemilu, kenapa uh, alat peraga kampanye, bahan kampanye, iklan di media massa cetak, dan elektronik itu sebetulnya dibiayai oleh negara sekarang? Jadi, KPU sudah merancang itu dan membiayai, ya, tentu saja uh, disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, tapi mereka kan tuntutannya tinggi. Diiklankan Pengennya oleh setiap KPU, pojok ada nah, gitu, setiap tapi Diiklankan pojok jalan. oleh KPU tiga kali tidak cukup. Harus sepuluh kali dipasang, Bali satu-satu, tidak cukup. Harus dua puluh, begitu akhirnya eh, itu membuat biaya tinggi. Ada beberapa regulasi yang menurut saya, eh, para kandidat ini juga harus memahami filosofinya. Gitu loh, KPU misalnya membuat ketentuan di situ yang boleh diproduksi untuk bahan kampanye adalah ini 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 ini. Ternyata mereka nawar. Minta produksi yang ini boleh dong, yang ini boleh. Loh itu kan mahal dan tidak tidak lazim untuk digunakan sebagai bahan kampanye. Iya, Tetap mereka minta produksi itu. Lalu ada ala uh, di undang-undang disebut dapat diberikan biaya transport apa bukan biaya transport, bantuan transport. Saya bilang silahkan diberikan, tapi tidak boleh dalam bentuk uang. Loh mereka masih ngotot, lo kalau enggak dikasih dalam bentuk uang dikasih apa? Masa kita kasih bensin-bensin gitu. Jadi dialog-dialog ini menurut saya loh, semangat kami mengatakan bahwa boleh diberikan bantuan transport tapi tidak boleh dalam bentuk uang, Supaya pemilih itu juga ketika datang ke tempat kampanye... ...dia memang punya keinginan untuk datang dan ikut kampanye. Yeah, Bukan karena termotivasi diberi biaya transport gitu loh. Tapi itu ditawar lagi gitu Saya bilang nggak boleh, tetap tidak boleh. Kalau Anda mau memfasilitasi, sediakan satu base... ...mereka datang ke tempat itu, lalu bisnya berangkat ke tempat kampanye. Silahkan, hmm. saya bilang gitu. Hmm. Tapi ini ditawar juga. Jadi ini juga sebetulnya apa rangsangan untuk biaya tinggi itu sebetulnya ada di dalam alam pikiran mereka. Nanti orang nggak mau datang mari, mari kita edukasi sama-sama. Jadi sebenarnya bisa dipatahkan gitu kalau ada bicara politi, biaya politik itu tinggi ya. Oh, buktinya juga desain kita itu sebetulnya membuka murah. peluang untuk biaya murah. Ambisinya yang mungkin yang tinggi, <laughs> yang tinggi itu mbak. Kalau dari kajian ICW yang tinggi itu adalah biaya untuk mahar politik. Ya. Kemudian kampanye-kampanye yang melanggar ketentuan, misalnya mereka beriklan tetapi um, di luar jadwal ya. Kalau sekarang kan mungkin ada nih di TV-TV yang Um, sudah mengeluarkan iklan tapi mereka bilang ini kan bukan kampanye hmm. kalau kampanye kan baru dimulai 24 Maret ya 24 Pak Arif ya. ya kemudian juga yang uh, ketiga adalah biaya untuk uh, politik uang jual beli suara hmm. yang terakhir biaya untuk saksi nah empat ini kemudian yang membuat uh, pemilu kita berbiaya tinggi padahal yang tiga ini kan seharusnya tidak ya yang tiga ini ilegal kemudian yang keempat ini bisa dicarikan alternatif lainnya Partai politik kan punya banyak kader, seharusnya kader lah yang kemudian bergerak untuk menjaga suara partai politik, suara caleg di TPS masing-masing. Cuma karena kandidasinya instan, yeah. kemudian juga um, partai juga belum banyak turun ke daerah, hanya turun ketika menjelang kampanye saja. Akhirnya kampanyenya berbiaya tinggi dan berbiaya mahal. Hmm. Jadi yang salah itu bukan by sistem design, kampanyenya, berbiaya tingginya yeah. by bukan dan, sistem kampanyenya, tapi betul. cara orang, cara kandidat dan cara partai politik memenangkan pemilu itu sendiri. Oke. Okay. Dan sebetulnya saya mau tambahkan satu hmm. lagi ya. Sebetulnya pemilu itu kan soal kepercayaan. Kalau orang percaya terhadap sistem yang sedang dibangun dan berjalan ini, biayanya nggak mahal. K Tadi saksi. Sekarang negara sudah mendesain, ada pengawas sampai tingkat TPS. Hmm. Dan mereka oleh KPU diberikan salinan eh, apa namanya hasil penghitungan suaranya. Kemudian KPU juga mempublikasikan berita acara dan hasil penghitungan di tiap TPS. Hmm. Sebetulnya kalau mereka TMS. ya dalam bentuk scanning itu, kalau mereka percaya dengan proses ini, nggak perlu biaya mahal. Iya betul. Oke, Pak Agus, saya juga ingin bertanya, kalau kemarin di 2018 itu KPK ibaratnya mencapai rekor ott sampai 30 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Apa yang kemudian menjadi catatan penting buat KPK, terutama kaitannya menjelang pemilu 2019? Uh, pertama, saya setuju bahwa tekanan untuk orang melakukan korupsi itu harus bisa dihilangkan. Salah satunya saya, tadi. Uh, kan kalau dari surveinya Kementerian Dalam Negeri karena orang belum patuh dengan sistem yang mestinya murah tadi itu menjadi bupati itu masih kisarannya antara 20 miliar sampai 50 miliar kalau nggak mm -hmm. salah mm -hmm. ya kan nah pasti kalau kita lihat lihat gajinya bupati hanya 5,7 gaji pokok kemudian mereka mereka dapat up, antara lain upah pungut kalau nggak salah ya upah pungut kemudian ya, operasional uh, dapat tunjangan-tunjangan ya sampai pakaian aja juga dibayar di negara nah kemudian uh, tapi pasti nggak bisa mengembalikan yang tadi nggak bisa ngembalikan yang tadi oleh karena itu kan nggak ada orang yang kemudian kemudian secara sukarela menghibahkan itu kan antara 20 sampai 50 miliar tadi kan nggak mungkin oleh karena itu kalau saya sebetulnya uh, supaya pemilu yang murah tadi berjalan, efektif, ya harus ada sanksinya kalau orang tidak mengeterapkan. Kalau kita lihat di banyak negara kan misalkan kalau kita datang pas ada pemilihan Amerika di Amerika sana ya, orang iklan sepanduk iklan, tapi kan kecil sekali kan, dan hanya di taman-taman kecil-kecil gitu kan, loh kalau kita kan besar-besar. Iya ya kan? Nah, jadi ya. jadi terus. mungkin anu, itu, itu juga perlu kalau kamu pasang ini ya sudah harus kecil terus tadi tidak tidak boleh melakukan apa money politik itu harus betul-betul ma ma mahar mahar, mahar ma ma ke partai nah. Sayangnya mahar ke partai itu susah ya anu ya. Apa? Ma <laughs> Nangkepnya susah, kontrolnya susah itu. Jadi karena mereka pasti di tangan dan susah sekali itu. Ya, ya, kita hanya dengar dengar ininya aja apa suara apa kabarnya tapi anunya susah itu tapi itu memang harus nah supaya partai nggak mau nggak nggak dibayar mahal salah satunya yang perlu diselesaikan yang sekarang dikasih KPK itu adalah ya partai itu dibiayai negara ya KPK itu bukan negara seperti seperti di banyak negara jadi kalau saya pikir misalkan ya misalkan untuk partai itu misalkan setahun habis 20 triliun misalkan itu kan sangat kecil dibandingkan dengan APBN kita kan daripada kemudian nggak dibiayai negara rusaknya malah bukan main gitu loh rusaknya itu malah e, luar biasa sejarah KPK ini yang paling banyak trennya dimanfaatkan sumber korupsi para pelaku korupsi ini dari mana Pak Agus pada kalau, saat mereka posisinya adalah sebagai kepala daerah kalau, ataupun penyelenggara negara itu suap kejadian itu satu suap dua hmm. e, dua e, pengadaan barang jasa ya nah suap ini kan macam-macam karena sebagai kepala daerah Hampir semua perizinan itu di tangan dia. Betul. Iya kan. Jadi suap ini macam-macam. Nah, wani piro gitu nah, ya Pak. Wani ya? piro. Nah ini, 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 ini luas sekali. Jadi kalau kita berbicara apalagi bupati-bupati yang daerah pertambangan dan daerah perkebunan. Itu luar biasa untuk untuk perizinan. Mm -hmm. Dan kemudian eh, si bupati sendiri nanti juga punya tambang gitu kan. Punya punya kebun gitu bisnis, kan. Bisnis-bisnis nah, plus-plusnya ya banyak plus yang, sampingannya. Yang yang, yang penyelenggaraan. Eh, Pengadaan barang jasa ini juga termasuk kategori yang sangat parah sebetulnya hmm. karena se sebagai contoh gini ya Perpres Perpres pengadaan itu menyebutkan prinsipnya pengadaan itu harus kompetisi harus lelang tapi kemudian untuk untuk pengadaan yang mendesak mendadak kecil-kecil itu memang diberikan kewenangan untuk melakukan tunjuk langsung. Ya, ya saya, dulu sudah protes, kan jalan nilai kan 200 juta tuh cukup 50 juta atau 100 juta. Nah itu sekarang modelnya yang mestinya dililang nilainya misalkan 20 miliar itu dipecah-pecah. Jadi 199 juta. <tuk> <tuk> tunjuki. Nah, itu lucu ya. Jadi bisa Cuma beda satu juta bisa dari jalan, jalan tunjuk itu ya. Oke. Okay. ya, hmm. kontraktornya banyak gitu. Dan uh, ya kita memberi contoh aja salah satu yang paling parah salah satu bupati misalkan dengan tujuan langsung tadi bisa dia minta 40 dari tujuan langsung itu Masya Allah. lari ke kantong pribadi 40 biasa sendiri di kita kan belum menyentuh yang namanya korupsi di private sektor itu penting loh sebetulnya kalau Padahal potensinya juga sama Keluar besar biasa. Ya Pak Agus ya? Singapura itu menjadi nomor tiga 90 persen, 97 persen Yang ditangani private sektor, bukan uh -huh. di pemerintahan uh -huh. Uh -huh. Dan kemudian kalau kita lihat itu uh, Nanti coba Anda, anak-anak -an -an ini ya uh, Buka cpib Itu korupsinya Singapura Itu korupsi yang bagi kita kayak Gini kok korupsi toh? Jadi jumlah kecil jumlahnya kecil pelakunya sama sekali bukan penyelenggara negara ya jadi contohnya gini di periuk kita mungkin juga ada truknya supaya cepat dimuati uh, supir truknya ngasih Soal. operator forklift hmm. ya ini pasti itu saya sudah saya, saya, masuk saya, tuh dalam daftar seperti itu itu, itu, itu di Singapura ditangkap padahal sopirnya itu hanya ngasih satu dolar loh ditangkap itu oke okay. Jadi hal-hal kecil hasil, gitu itu harus ya, harus ya. juga dibiasakan di masyarakat nggak terjadi ya. Uhum, uhum. ya, yang kecil, yang biasa saja, kemudian juga misalkan uh, di di situ juga ada, yeah. ya yang terakhir kalau anda nanti lihat cpi.b.gov.sg itu uh, dua bulan yang lalu yang ditangkap adalah orang Indonesia masuk penjara itu gara-gara paspornya kelihatan bermasalah, dia mau nyogok ke petugas imigrasinya dalam ya malah ditangkap gitu kan? Malah masuk penjara. Kalau di Indonesia banyak itu yang masuk penjara. <laughs> <pampil, laughs> Bisa-bisa kayak gitu. Teman-teman ini saya dapat pesan sponsor dari Panitia. Bahwa waktunya tidak nggak e, bisa lama lagi. Tapi saya ingin minta mas masing narasumber saya. Pak Ari, Pak Agus dan juga Mbak Almas. Untuk memberikan pesan sponsor. Apa sih yang kemudian harus menjadi catatan penting. Buat kami, buat kita masyarakat pemilih. Untuk bisa mewujudkan pemilu yang bersih. Pertama saya tentu berharap teman-teman sekalian. Mau menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019. Pengalaman politik yang baik di 2019, saya yakin memberi dampak positif untuk pemilu 2024. Tapi kalau pengalaman buruk, apalagi gagal di 2019, ya. maka 2024 kita akan berada dalam ancaman yang besar. Oke, jadi benar-benar tanggal 17 April manfaatkan waktu dan juga hak pilih teman-teman semuanya di sini. Silakan Pak Agus. Saya senada dengan Pak Arief. Anda semua harus berpartisipasi ikut nyoblos. Ya. Hmm. Nah, dengan ikut nyoblos tadi Anda sudah menentukan arah negara kita itu mau kemana. Dan kemudian pilih orang yang betul-betul uh, tadi jujur. Uh, Profesional dan integritas, nah, salah satu tanda yang jujur itu pasti juga korupsi. Jadi, jangan sekali-sekali memilih orang yang korupsi. KPU kan kemudian akan akan e, sudah merilis itu, kalau nggak salah. Jadi, 81 orang tadi hmm. e, sedapat mungkin jangan dipilih, gitu kan. Nah, kemudian e, ini juga masalah kepatuhan, masalah ketaatan. KPK nanti, tanggal karena deadline-nya tanggal 31 Maret, e, kita akan mengumumkan sekitar awal-awal April, ya itu mengenai siapa yang uh, sudah lapor rela KPN terutama bagi petahana. Hmm. Oleh karena itu, tolong nanti juga dilihat rilisnya KPK kalau sudah diberi amanah sudah menjadi petahana kemudian tidak patuh, ya sebaiknya juga uh, kita menghindarkan orang yang tidak patuh tadi untuk dipilih. Itu aja. Jadi mudah-mudahan dengan pemilu yang sekarang ini kita bisa mencapai sistem yang lebih bagus yang ke depan karena orang-orang yang kita percaya tadi memang berjuang betul untuk memperbaiki sistem di negara kita. Sesuai dengan tagline KPK yang baru menuju pemilu 2019, pilih yang jujur gitu ya Pak Agus ya. Pilih yang jujur. Silakan Mbak Almas. Ya, dari saya dua hal saja. Pertama, ya kita sebaiknya menggunakan hak pilih kita. Persoalan apakah kita kecewa dengan partai yang ada atau calon yang ada, itu PR kita bersama. Kemudian ya. uh, setelah pemilu untuk bersama-sama memperbaiki partai politik dan regulasi pemilu serta regulasi uh, partai politik. Kemudian yang kedua, karena tadi di pembahasan sepanjang pembahasan kita juga sudah uh, membahas soal salah satu faktor pemilu berbiaya tinggi dan akan berdampak ke korupsi. Ini kan pencalekan yang instan ya banyak kader-kader partai uh, yang dicalonkan itu merupakan calek instan. Jadi buat buat teman-teman yang ada di sini kalau kemudian uh, berencana untuk nyalek di 2024, bangunlah rekam jejak Anda dari sekarang. Jangan hmm. kemudian nanti di tahun 2023 baru turun ke masyarakat uh, akhirnya pilihan yang ada kalau nggak beriklan secara masif ya pasang baliho di mana-mana. Nah itu harus dihindari dengan dari sekarang nih. Harus dibangun ke brand dan, ya. dan harus uh, turun ke masyarakat juga harus dari sekarang. Jadi kita bisa terhindar dari uh, masalah pemilu berbiaya tinggi. Dan jangan lupa buka rekam jejak.net atau uh, download di handphone masing-masing. Ya, masing. Terima kasih. Ya itu juga yang ingin saya tekankan sebagai... Terakhirnya bahwa kita sudah punya akses yang luar biasa mudah dan banyak pilihan untuk bisa melihat rekam jejak masing-masing e, calon yang akan kita pilih yang akan kita e, tunjuk sebagai wakil kita. Jadi udah nggak ada lagi istilah yang saya nggak tahu harus pilih siapa nih karena kayaknya udah nggak e, mungkin mencari tahu nggak ada waktu lagi. Itu nggak 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 bisa seperti itu karena memang aksesnya sudah ada KPU sudah mempunyai e, punya wadah yang bisa sangat mudah diakses rekam jejak Pajak juga sudah sangat mudah diakses. Jadi, eh, sekali lagi, teman-teman tetap gunakan hak pilih teman-teman semuanya di tanggal 17 April 2019 jangan golput ya 5 menit untuk 5 tahun ke depan itu sangat berharga untuk kemajuan bangsa ini terima kasih untuk narasumber saya tepuk tangan dulu untuk Pak Arif terima kasih dari KPU Pak Agus terima kasih dari KPK dan Mbak Almas dari ICW dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang hadir di gedung ACLC ini semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan pada sore hari ini saya Denta Mirakusuma terima kasih undur diri ya Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.